Salam bahagia dalam program Happy Everyday, bahagia setiap hari, dengan subtema sukacita yang membawa bahagia. Tidak masuk akal dan logika kalau kehilangan suami, kehilangan ayah, kehilangan opa, tapi bisa happy, sukacita, nggak masuk akal. Tetapi firman Tuhan bisa membalik semuanya. Buat apa susah, buat apa sedih, toh yang kita cintai sudah bersama Tuhan di surga sangat bahagia. Dan kita akan coba bongkar dari keluarga Pesredia dan Feria, Glory dan Bella, dan mantunya Filipi. Luar biasa. Seharusnya kan semua orang sedih dan larut dalam istilahnya kesedihan yang mendalam. Kok bisa Pesredia tambah kelihatannya suka cita sehingga gak masuk logika? Gimana ceritanya? Ya sedih, memang kadang-kadang masih suka datang gitu. Tapi ya, setelah Tuhan berikan pengertian tentang bahwa suami saya udah ada bersama Tuhan, jadi Tuhan memberikan damai sejahtera gitu ya. Terus untuk bisa terus bersuka cita, karena suka cita dari Tuhan adalah kekuatan. Amin. Silakan, Filia, anak pertama. Kok bisa justru bisa bersuka cita, powerful gimana? Pertama, ya karena mama juga adalah satu sosok mama yang tough banget, yang kuat banget. Aku lihat mama juga luar biasa banget. Buat saya semua orang yang datang waktu itu bilang, Filia, kamu harus kuat, kamu anak pertama, kamu harus jagain mama, jagain adik-adik kamu gitu. Kamu harus kuat. Dan banyak sekali orang yang mendukung kita gitu, ngasih kekuatan kita. Dan juga waktu itu mama sharing, kita tuh nggak boleh sedih terus. Tadi Gordon juga sharing, nggak boleh berlarut-larut gitu. Kata papa kan, dulu sering mama bilang, oh iya, iya Tuhan gitu. Aku mau bersuka cita karena aku tahu papa tuh udah ada sama Tuhan. Yes, boleh silakan. Ya, setuju sama mama, sama Karya juga. Mama, puji Tuhan tuh mama selalu kuatin kita setiap firman Tuhan pagi-pagi kita baca, kita mesbah keluarga. Jadi itu. Jadi mesbah doanya tetap dilanjutkan. Tetap ya, sampai ya, hari ini itu warisan dari Bapak. Ada tempat yang berbeda. Beda. Ya, sama-sama. Jadi benar-benar apa ya? Aku juga selalu ingat pribadi Papa yang selalu bersuka cita setiap hari, walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-harinya Papa tuh kadang suka lemas, capek, bahkan sakit pun Papa tuh selalu bilang harus tetap bersuka cita dalam Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes. Jadi Papa selalu ingetin buat kita keluarganya untuk harus tetap semangat dan bangkit. Gitu. Silakan, Bella. Sangat setuju banget kalau harus bersuka cita, karena Papa itu sudah sama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, cipta segalanya. Papa tuh udah di tangan yang terbaik. Jadi buat apa susah toh? Iya, ngapain khawatir orang? Tuh papa udah sama Tuhan Yesus. Kalau susah-susah ria juga enggak kembali juga toh. Iya, benar sekali. Iya. Menantu Filipi. Sebenarnya kebanyakan orang Kristen sih udah tahu ya, di firman tuh kan memang udah banyak tahu kalau yang meninggal dalam Tuhan tuh udah pasti ada di Taman Firdaus, udah sama Tuhan gitu, kita bilangnya masuk surga. Memang harusnya sih kita udah jelas memang dituntun harusnya bersuka cita. Kadang kan cuman secara manusia aja sedih. Nah, yang bikin kita gimana caranya tetap bisa suka cita ya, melekat sama Tuhan sih. Jadi kita dapat penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Udah gak usah lagi sedih, gak perlu sedih. Apa yang malah yang saya tahu ketika ada satu hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan surga bersuka cita, ya kita harusnya ikut bersuka cita. Ya. Jadi itu yang ya nggak boleh begini terus, mau sampai kapan sedihnya, nggak ada tujuannya juga. Amin. Waktu pesan dia kan ngasih kode ke Jeffy Rami sebagai WL. Selipit-selipit, itu otomatis atau bagaimana ceritanya? Ya, itu otomatis, spontan gitu ya. Spontan, celebrate gitu. Karena terus tiba-tiba dari... Terus udah pernah hampir sedih semua kan? Iya. Kan waktu itu saya disuruh ngomong kan, ngomong apa nggak tahu, tapi jadi waktu ngomong itu tiba-tiba keluar aja,
dia udah ada sama Tuhan di surga, dia kita harus bersuka cita gitu. Tuhan dimuliakan, kita harus muliakan Tuhan karena Tuhan yang sudah ambil anaknya gitu. Dan bila terlintas selaku Tuhan Yesus bagaimana? Itu aku teringat sama papa dulu tahun 2010. Ya. Papa pernah HMC di Ambon. Itu waktu papa sampai di Ambon, turun dari bus, tiba-tiba kakinya lemes. Jadi papa jatuh. Terus selama itu lemes, rasanya kayak gak bisa ngapain gitu ya, Ma. Tapi begitu malamnya, memimpin HMC, bisa lompat-lompat. Bisa nyanyi. Dan lagu itu Tuhan Yesus Baik. Tapi setelah itu, setelah selesai, lemes lagi. Kayak susah ngomong lagi. Tapi hari besoknya sama. Malamnya tetap bisa lompat-lompat, bisa memuji Tuhan. Selama 3 hari ya, Mama, sama kalau gak salah. Sampai hari terakhir, akhirnya pas HMC selesai, papa udah mulai drop banget. Dan pada saat itulah, waktu papa sakit. Dan lagu itu tuh mengingatkan aku kayak Tuhan Yesus tuh benar-benar baik. Dan lagu ini dinyanyikan waktu hari pemberangkatan. Iya, penutupan. Iya. Kita akan nyanyikan bersama-sama sehingga tambah seru. Siap. Haleluya. Jual lucu yang papa ceritakan pas AMC pas ke Taiwan. Silakan dimulai dari siapa? Dari Feria, Feria dulu ya. Oke, boleh. Jadi kemarin juga kita tahu cerita ini juga dari teman baik papa, Om Meliar, yang sering satu panggung sama papa. Nah, jadi ceritanya waktu di Taiwan itu di depan orang-orang Taiwan, jadi papa tuh kalau Om Meliar bilang lemah kalau bahasa asing gitu. Jadi paling bisa bahasa Indonesia dan bahasa Manado. Dan bahasa Roh. Dan bahasa Roh itu dia. Nah, ketika mereka berdua di panggung, Om Beler bilang, nyanyi segala puji syukur ya dalam bahasa Mandarin. Jadi, refnya itu yang paling gampang. Refnya itu seperti ini. Chan Mei Chu, Haleluya. Chan Mei Chu, Haleluya. Itu papa cuma tahu itu aja. Ketika first kembali ke awal tuh papa nggak tahu lagunya. Terus di multimedia cuma mengandalkan multimedia, Om. Jadi abis itu yaudah Fet, ngana yang bagian refnya aja kata Om Weller. Ngana bagian ref kita yang bagian awal. Oh iya oke. Udah Om Weller hale terus Fet, papa dipanggil Fet kamu Fet. Terus papa tiba-tiba ngasih tanda begini. Balik pertama lagi. Baik. Dengan dia berpikir kalau bakal ada multimedianya, jadi tinggal baca. Ternyata pas selesai haleluya, papa kasih tanda. Ternyata multimedianya nggak balik-balik. Jadi teksnya tetap Chan Mei Chu, haleluya. Jadi dengan polosnya papanya, Chan Mei Chu, haleluya, Chan Mei Chu, haleluya. Bukan kata-katanya. Itu teks ref. Tapi puji Tuhan, mereka semua diberkati. Ikut nyanyi juga. Lori, apa yang cerita lucu dari papa? Ya, jadi papa ini sangat banyak cerita komedi gitu ya. Dan itu terjadi in real life. Bisa dibuka. Bisa dibuka kalau saking banyaknya gitu. Pengalaman-pengalaman papa. Dan satu cerita yang aku ingat, ini papa cerita waktu itu pas katanya papa tuh konser, kalau nggak salah di Istora Senayan gitu ya.
Jadi papa udah siapin kertas lirik lagu di depan monitor gitu kan, ada kan direkam, jadi dia taruh di depan monitor supaya nggak kerekam kamera gitu kan. Terus tiba-tiba pas dia lagi ngomong gitu, terima kasih Tuhan malam ini kami mau memuji menyembahmu, tiba-tiba pas dia mau lihat lirik kertasnya geser ke bawah kena angin gitu kan, agak jauh. Terus akhirnya dia dalam hati bilang, aduh Tuhan gimana ini Tuhan, liriknya saya lupa lagi. Terus akhirnya dia improvisasi gitu, dia akhirnya berlutut sambil melihat kertas, diambil dikit gitu, terus dia, Tuhan terima kasih, sambil nyontek lirik yang ada di bawah itu. Terus dia nyanyi, ku tidak takut, lo tau lagi itu deh lagunya, saya juga lupa, tapi itu hal-hal lucu yang terjadi yang selama dia pelayanan sama sekolah gitu. Jadi improvisasinya tuh banyak banget gitu. Itu memang kelemahannya tuh, kreatif. Iya. Sekarang di situ juga soal pelayanan dulu yang lucu. Yang lucu ya, satu waktu kita pelayanan di Belanda, lalu ada kul gitu ya di rumah tangga, lalu Pak Fetri disuruh mendoakan salah seorang anggota kul orang Filipin, dan dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Manado. Pak Fetri juga nggak bisa bahasa Belanda kan, Inggris juga patah-patah. Jadi akhirnya dia berdoa, ya sudah, karena didorong pasti bisa, pasti udah doa aja, didorong. Lalu dia berdoa untuk ini perempuan, orang perempuan dia doain, dia bilang thank you Jesus, give thanks, terus dia bilang terus give thanks with a grateful heart, terus dia apalagi ya mau ngomong kan, lalu dia ingat, oh iya, dia bilang give me God will make a way, dia bilang judul-judul lagu bahasa Inggris. There is none like you. Terakhir, haleluya. Kita semua yang di sekelilingnya ketawa ngakak, tapi ditahan-tahan gitu ya. Tapi yang didoakan nangis. Nangis, tapi yang didoakan nangis. Nah itu. Ajaib gitu. Jangan-jangan mereka berubah lagunya. Iya. Oke, Bella, ada yang lucu dari Papa? Banyak banget sih kalau sama aku pribadi gitu. Yeah. Pernah 2 tahun lalu, 2017, itu aku mau pulang kan dari sana. Tapi aku mau pulangnya tuh pas ulang tahun mama, Juni kan. Terus aku bikin grup sendiri, isinya cuma aku, papa, sama berdua ya. Anak-anak? Ya bukan, sama anak-anak lah, ada mama pokoknya. Untuk ngomongin surprise ini gitu kan. Aku udah bilang di awalnya, ini pokoknya grup untuk surprise mama ya, papa jangan sampai salah grupnya, gitu lah macam-macam. Tiba-tiba, suatu hari kayak besoknya gitu, papa ngomong di grup keluarga yang ada mamanya. Ngomong apa gitu, pokoknya mengenai surprise ya. Itu. Aduh aku udah arunin mah, gagal banget. Karena papa itu orangnya gak terlalu mengerti teknologi kan, gak terlalu ngerti kayak gitu-gitu. Terus bilang, papa kok kayak gini sih pak, gimana sih, aduh gagal keren banget. Papa bilang, udah nanti kau bilang aja kamu ada urusan sama papa, papa tadi tampar papa gitu. Banyak tertawa papa lucu-lucu. Oke, bagaimana waktu Glory mulai ditugaskan untuk menjalankan di HMC, terus di MDPJ, perasaan papa gimana? Wah, itu suatu kebanggaan sih om buat papa gitu. Papa, banyak orang yang sering cerita sama Glory gitu ya, papamu tuh kalau setiap khotbah selalu bangga loh sama anak-anaknya, apalagi kamu Glory gitu, dia selalu ceritain gimana Tuhan pakai kamu melayani ke kota demi kota dengan gembala pembina sampai bahkan ke Israel gitu kan. Papa tuh cerita kalau selama papa ke Israel ikut convocation, papa nggak pernah pimpin pujian karena papa kan nggak bisa bahasa Inggris kan, Inggrisnya patah-patah, dan dia itu bangga gitu sama Glory karena Glory bisa diutus ke sana dan bisa melayani di sana di depan banyak bangsa-bangsa, dan itu papa selalu bilang dan cerita ke banyak orang gitu, ini semua karena Tuhan gitu, anugerah Tuhan, apa yang sudah Tuhan kasih ke saya itu saya wariskan kepada anak-anak, khususnya Glory dalam pujian dan penyembahan gitu. Dan papa selalu nasihatin Glory gitu om, untuk ini Glory, percaya bahwa ada pengurapan 2 kali lipat lebih dari papa yang akan turun ke kamu.
itu hari-hari terakhir, pokoknya belakangan sebelum Papa dipanggil Tuhan tuh Papa selalu ingetin itu ke Glory. Dan banyak orang juga yang bilang, katanya Papa tuh titipin Glory gitu ke, misalnya ada di cabang itu Glory Pelayanan, titip Glory ya. Bahkan waktu itu ke temennya Papa juga bilang, titip Glory ya. Dan itu yang sangat menyentuh saya gitu. Kita kan nggak nyangka kan, oh nggak ada yang nyangka, maksudnya apa sih titip-titip gitu. Sampai akhirnya Papa dipanggil Tuhan, dan orang-orang tersebut tuh baru ngeh, oh ini maksudnya Papa gitu. Dan itu sih yang selalu... Kita akan nyanyikan lagu kesukaan profeti berikutnya. Ya. Ini lagu kesukaan profeti berikutnya, kita nyanyikan bersama. Sewaktu Pak Fetri masih ada, selalu jok, lucu, tetapi ada disiplin yang dia terapkan. Misalnya kalau nggak ikut doa, nggak pelayanan, gimana pengalaman Fetri atau? Itu sejak kamu kecil. Paling kenyang itu. Paling kenyang aku. Sejak muda itu benar-benar dari SMA. Dulu kan mungkin aku di SMA ketosin, mungkin ada paskibraka, ada choir. Jadi banyak kalau di sekolah tuh sebenarnya banyak gitu kegiatan. Cuma Papa bilang, enggak bisa utamakan Tuhan dulu gitu. Ada satu waktu aku dulu basket. Aku ingat banget ini benar-benar. Ada satu hari pokoknya Papa bilang, pokoknya Papa selalu bilang hari Minggu tuh hari Sabat buat Tuhan dan buat keluarga. Kalian enggak boleh ya sama teman-teman kalau hari Minggu gitu. Nah ini saya aku ada final basket gitu, se-Jakarta, final basket se-Jakarta. Ini sampai teman-teman aku yang, oh Fetri, boleh ya Velianya ya, om hari Minggu, tolong ya, tapi ibadah dulu ya. Terus, ya om bisa, tapi habis itu langsung, tapi kalian datang semua kan ke ibadah. Teman-teman tuh ada yang Katolik, ada yang Muslim gitu. Tapi kalian datang ya ke ibadah ya? Dan akhirnya singkat cerita temanku datang semua di ibadah. So, kalian nyebut aku. Gitu. Itu saking Papa disiplinnya kalau buat hari Minggu buat kita anak-anak bahkan sama cucunya. Cucunya tuh benar-benar, kamu ayo nyanyi setiap pagi nyanyi anak-anakku sampai bisa 5-10 lagu ada kali umur 2 tahun udah bisa 10 lagu. Wow. Ya itulah salah satu disiplin Papa apa? Disiplin Papa itu kalau pergi sih Om. Pergi gitu kita harus sampai rumah jam 9 malam. Kalau lebih tuh pasti Papa marah. Gak boleh lagi kalian. Kayak kita di grounded gitulah gitu kan. Karena mungkin kita anak-anak perempuan gitu. Jadi Papa tuh jaga banget gitu. Papa selalu bilang, kalau kalian laki-laki sih terserah lah boleh sampai jam 10. Tapi kalian ini perempuan. Anak-anak Papa ini perempuan semua. Jadi harus sampai rumah tuh jam 9 malam. Gak boleh lebih ya gitu. Dan itu selalu kita... Kalau udah ya dulu kalau misalnya udah mau jam 9 kurang 5 gitu terus ayo cepet nih Papa udah telepon nih Papa telepon gitu. Selalu kayak gitu. Jadi dalam hal disiplin kalau misalnya kita keluar, kita bergaul dengan teman-teman itu Papa selalu disiplinkan untuk jangan sampai malam lah gitu kan. Kalian ini perempuan jadi harus ingat itu dan hal-hal yang lain juga dalam ini pelayanan gitu. Kalau pelayanan
ingat kamu udah komitmen. Kamu komitmen tuh sama Tuhan, bukan sama papa. Jadi kalau kamu ada pertemuan-pertemuan seperti doa pengerja atau pertemuan kecapi dan cawan, itu prioritaskan itu dulu karena itu komitmen kamu sebagai pelayan Tuhan. Itu. Yes, Bella. Ya, waktu dulu sebelum berangkat kan pelayanan di gereja juga. Sama sih kurang lebih sama Gori sama Kakak. Kalau misalkan sebagai pengerja di gereja dulu harus ikut doa pengerja di gereja juga di Sentul juga harus ikut. Terus kalau pelayanan jangan telat juga, kalau doa pagi harus bangun jam pekan, jangan sampai telat karena jam 7 tepat harus udah ada duduk sama-sama. Kalau memang dulu sebelum aku berangkat kita dikasih curfew ya, apa jam malam harus jam 9 di rumah. Tapi terakhir-terakhir ini karena aku di luar, papa mulai kasih kelonggaran. Tapi papa bilang, kamu mau kalau pulang jangan tetap jam terlalu malam. Kalaupun emang misalkan kadang kan kadang kita suka surprise teman gitu, ulang tahun bisa jam 12 malam gitu. Papa tapi harus bilang, tapi jam 7 pagi kamu harus sudah duduk sama kita sama keluarga. Itu sih. Dan puji Tuhan, aku gak pernah telat. Iya. Kalau jam 7 ada doa di pagi. Di rumah. Ya, Jakarta, pagi. Kamu di Amerika sanggup? Aku sendiri. Karena kalau di sana kan malam. Ya. Beda. Kadang kelas juga. Kelas itu kadang sampai jam 9 malam. Begitu. Sebagai menantu, sisi apa dari papa pecinta? Kalau biasa kan saya suka nginep di tempat papa juga. Biasa kalau misalnya kita mau berangkat pelayanan bareng keluarga, papa itu orang yang paling pertama masuk mobil, duduk di mobil dan nungguin semuanya. Karena kalau cewek kan udah jelas ya pak, kalau cewek kakak. Lah kok jadi papa yang nunggu paling lama gitu, saya jadi gak enak pak. Yeah. Jadi saya juga kejar papa deh biar agak cepet. Santai banget orangnya. Terus tiap jam 7 kan nazarnya papa selalu doa pagi. Biasa kan saya kan backgroundnya anak musik pak gitu. Jadi kalau misalnya bangun agak kelewat-kelewat. Terus papa tuh kalau lagi nyanyi nyembah gitu, habis itu suka ngingetin, jangan korupsi waktu ya gitu. Selalu diingetin di situ disiplin. Jam 7 tuh jam 7, jangan korupsi-korupsi. Jam 7.15 atau 7.10. Dari anak pertama, Velia sudah, kedua, Glory sudah, Bella ketiga, bahkan menantu, baby, saya dari istri. Pernah ada yang, hal yang komitnya beliau itu mantap gitu, sehingga akhirnya ibu sebagai istri juga terbentuk gitu. Ya, ya di doa pagi itu, ya. Doa bersama keluarga, saya pernah sakit gitu pak. Terus jadi saya nggak bangun. Tapi dia ingatkan lagi apa, justru dalam sakit itu kita harus tetap menyembah Tuhan gitu. Jadi tetap harus kayak karena dia sendiri mengalami gitu. Waktu nggak ada suara pun dia tetap nyanyi malah dikencengin suaranya. Ini bahwa pasti dalam doa pujian penyembahan pasti ada kekuatan, ada kesembuhan gitu. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Beliau sering mengajar nyanyi anakku, hati gembira adalah obat. Kita nyanyikan bersama ya, hati yang gembira adalah obat. Papi saya dipanggil tahun 56 dan ibu saya dipanggil 74.
Ayah saudara 8 orang. Memang bisa bersuka cita. Saya cuma ingat waktu saya ke kuburan mama saya itu kita nyanyi Glory, glory, haleluya. Namun kadang sisi-sisi tertentu kadang sedihnya muncul. Gimana cara mengalahkan sedih itu dengan sukacita ya dari Tuhan? Dari yang kecil dulu, Bella. Emang perasaan sedih tuh emang pasti bakal tetap ada ya. Karena kan kita seperti tadi yang saya bilang ya, pasti kita boleh menemukan tersendiri gitu. Tapi memang kalau begitu, kita juga harus punya pengertian kalau misalkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita dalam Tuhan, kita harus percaya Tuhan pasti akan beri kekuatan buat kita. Kita harus tetap nyanyi, kak dan papa selalu bilang kalau kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita tuh harus sungguh-sungguh. Dan aku yakin dan percaya kalau misalnya kita melakukan itu dalam kehidupan kita, gak bakal nangis, itu pasti udahlah, kita pasti bakal tetap bahagia, hati itu bakal tetap tenang. Dan pasti terus. Jadi dilawan dengan pujian dan sebagainya. Iya, terus memuji. Yes, glory. Lebih salah si Om gitu. Perasaan sedih sih untuk saat ini, sedih itu pasti ada. Dan yang paling Glory sering alamin adalah kangen sama papa gitu. Kalau lagi nyetir sendiri, denger lagunya papa, tiba-tiba nangis sendiri. Tapi bukan karena sedih yang sedih karena sakit gitu ya, sakit kehilangan, tapi sedih karena kangen gitu sama papa, kangen akan kehadiran papa gitu. Tapi puji Tuhan ya, Roh Kudus selalu ingetin, ayo kalau udah mulai patah semangat atau sedih, ingat Tuhan gitu, ingat Tuhan, berdoa aja dalam hati gitu. Kalau emang kangen sama papa, Tuhan aku kepengen ketemu tuh, kepengen ketemu papa dalam mimpi gitu. Aku selalu berdoa sih kayak gitu, kalau ada perasaan kangen yang tiba-tiba datang dengan begitu sebegitunya, aku pasti selalu doa, Tuhan pengen deh ketemu papa dalam mimpi gitu, atau berikan mimpi gitu tentang papa gitu. Aku selalu berdoa kayak gitu sama Tuhan dan selalu puji dan sembah Tuhan gitu, karena aku selalu ingat, iya aku selalu ingat sosok papa yang selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan gairah sama Tuhan. Luar biasa, silakan Elia. Kalau aku, ya waktu itu aku cuma cerita waktu itu, aku si paling jarang nangis dari mereka karena kan aku semua orang bilang kamu harus kuat, kamu harus kuat. Tapi ada satu momen ketika aku pakai mobil papa karena ganjil genap gitu kan, aku pakai mobil papa karena pas lagi genap gitu. Terus ada satu momen ketika aku buka apa tuh yang di tengah itu dashboardnya, dan ada parfumnya papa. Dan aduh, aku keinget selalu, keinget momen itu sampai aku nangis karena aku selalu paling gak suka kalau papa udah semerbak sekali gitu. Itu yang paling bikin aku sangat-sangat sedih karena aku merindukan momen itu gitu. Tapi setelah nangis sepanjang jalan nangis, Tuhan ingatkan, papa selalu bilang dalam segala hal kita harus mengucap syukur gitu. Dalam ucapan syukur tuh ada kekuatan yang baru. Dan dalam ucapan syukur itu mengucap syukur itu adalah kehendaknya Tuhan untuk setiap kita gitu. Yang kita kasih sudah bersama Tuhan. Dia juga masih ada, hanya tempatnya yang berbeda. Yep. Mari nikmati bahagia bersama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan bingungkan dengan sudah berangkat, bingungkan dengan dirimu. Yeah. Apakah kau akan menyusul ke sana atau ke tempat yang lain? Sehingga terus setia, setia, setia. Kalau kau setia, maka janjinya kita akan bersama yang kita kasih juga di surga bersama Tuhan Yesus, Tuhan kita sembah. Biarlah hari ini bertobat dari dosamu, jadikan dia juru selamat Tuhanmu, dan jadikan dia Tuhan dan rasa dalam hidupmu. Amin. Kalau sudah punya pergumulan, sedih yang tidak kunjung selesai, lalu Anda larut dalam kesedihan yang merasa hidup ini sia-sia, ingin mengakhiri hidup, tidak perlu. Kau masih berarti karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mari di layar kaca sudah ada nomor-nomor yang Anda bisa hubungi, untuk Anda bisa berdoa bersama, konsultasi bersama, dan kita bersyukur bersama. Sampai jumpa di hari-hari ke depan dengan hidup berbahagia setiap hari. Happy every day.